Hai semuanya, selamat datang di channel Rines Tutorial, channel yang membahas tentang tutorial Android maupun PC. Jadi pada video kali ini tuh kita akan belajar bersama-sama bagaimana sih cara menangkap layar panjang pada sebuah smartphone ponsel Android apapun itu dan dengan cara yang cepat. Jadi tonton terus video ini sampai habis. Nah, jadi hal yang kalian perlu lakukan adalah misalkan kalian mau screenshot layarnya panjang nih, misalkan kayak gini nih, di sebuah smartphone Android misalkan. Jadi kalian cukup scroll kayak gini, lanjut lagi kalian klik tombol S capture. Di sini HP gue udah disediakan fiturnya, tinggal klik. Nah, di sini ada pilihan nih, rekam layar, tangkap layar panjang, tangkapan layar persegi panjang, rekam animasi, dan tangkapan layar lucu. Nah, gue mau ngasih tau kalian bagaimana sih cara screenshot layar panjang. Tinggal diklik. Nah, di sini akan ada notifikasi nih guys. Untuk mengambil layar screenshot otomatis secara panjang atau mau berhenti, klik sembarang tempat di bagian layar smartphone-nya. Terus klik tombol simpan. Jadi dia dengan otomatis akan menyimpan dengan layar panjang guys. Misalkan ini sub, udah cukup. Ah, simpan. Otomatis akan jadi screenshot. Kita lihat. Kita ke galeri. Galeri gue mana nih? Ah, ini galeri. Dan klik tangkapan layar. Lanjut. Jadi panjang deh, guys. Oh. Anjay. Jadi panjang banget, bye. Nah, itulah tutorial cara melakukan screenshot layar panjang di smartphone Android. Cukup sekian video gue kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya. Thank you for watching and bye-bye.